Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Tutorial M. Iqbal. Dalam video kali ini saya bakal sharing kepada teman-teman semua bagaimana caranya membatalkan transaksi di Dana ya. Oke, langsung aja untuk melihat transaksi yang sedang berlangsung di Dana, teman-teman bisa tap riwayat di bagian paling bawah ya. Nah, maka akan diarahkan ke halaman riwayat transaksi. Di sini ada yang sedang berlangsung ataupun yang sudah selesai. Nah, kalau misalnya belum selesai, teman-teman akan melihat seperti ini. Nah, ini kan harus dibayar. Nah, kalau misalnya mau dibatalkan, teman-teman tinggal tap yang panah ke bawah ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan batalkan, tinggal tap aja satu kali, kemudian tap tombol iya. Nah, maka secara otomatis transaksi tersebut akan batal ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman menyukai video ini, langsung aja diklik tombol like, subscribe, komen. Kalau misalnya ada pertanyaan ya, insya Allah bakalan saya jawab. Dan kalau saya agak bisa, saya bakal jadikan PR ya. Oke, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.